teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya saya, Nabil dan Novel Vlog. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya memasang lampu LED. Terutama buat kalian ya yang ingin memasang atau mengganti lampu LED di rumah. Tentunya dengan cara yang sangat simpel dan juga gampang dipraktekkan. Oke, langsung saja ya, nggak usah kelamaan, kita langsung praktekkan saja. Enjoy! Nah teman-teman, ini alat yang kita akan gunakan. Ada tang, ada solasi hitam, ada juga kita pakai obeng plus ya, untuk membuka baut skrunya atau mengencangkan. Nah ini fittingannya ada dua ya, kanan dan kiri. Dan juga ada kabel untuk menyambungkan lampunya. Ini kabel kecil dan juga kabel besar untuk ke power utama. Langsung saja nih teman-teman, kita praktekkan. Kita buka dulu baut penutup covernya. Ini ada dua nih teman-teman, di kanan dan kiri. Kita menggunakan obeng plus, gampang sekali nih teman-teman. Langsung saja kita kendorin bautnya. Nah kemudian kabel yang kecil tadi kita kupas ya ujungnya biar kelihatan serabutnya. Kita masukkan nih di dalam lubang fittingan. Gampang sekali nih teman-teman, kalau sudah masukkan kencang. Nah ini kita dorong ya teman-teman, kita langsung pasang yang satunya lagi. Caranya sama, kita masukkan di lubang fittingannya, habis itu kita kencangkan. Nah teman-teman, setelah itu fittingannya kita pasang ya. Di rumah lampunya ada kanan dan kiri. Karena ini menggunakan lampu LED, jadi plus minusnya di depan nih teman-teman. Sementara yang belakang fittingannya buat pengunci saja nih teman-teman. Gampang sekali ya, karena memang lampu LED didesain dengan mudah nih. Buat pemasangannya lebih simpel dan juga lebih gampang. Nah ini kabelnya kita pasang lagi ya, ke kabel utama menggunakan kabel besar. Nah teman-teman, saatnya disambungkan ya, kabel yang tadi ke fitting disambung ke kabel utama, nantinya ke power listriknya nih teman-teman. Jangan lupa disolasi dengan baik ya, pastikan tidak ada serabut yang keluar biar lebih safety atau tidak terjadi konsleting. Nah ini kabel utamanya nanti yang akan lari ke power atau ke arus listrik utama nih teman-teman. Nah ini kita sudah selesai proses perakitan rumah lampunya, kita tinggal pasang cover rumah lampunya. Jangan lupa kita baut lagi ya, bautnya ada dua, kanan dan kiri. Nah teman-teman, setelah proses perakitannya selesai, kita pasang rumah lampunya. Kita pasang di area yang gelap ya, karena memang butuh penerangan. Jangan lupa kita paku atau kita baut nih rumah lampunya ke dinding atau tembok. Setelah itu kita pasangkan ke power utama ya, saya pakai colokan biar lebih gampang. Nah kita pasang dulu lampu LED nya nanti kita tes ya nyala atau tidak nih teman. Nah jangan lupa ya teman-teman, untuk memasang lampu LED yang ada tulisan LN nya menghadap ke depan atau menghadap ke yang ada kabelnya, jangan sampai terbalik. Nah emang lampu LED ini selain hemat energi, pemasangannya juga sangat mudah sekali, jadi gampang untuk dipraktekkan terutama di rumah-rumah kita. Nah sudah nyala ya teman-teman. Nah ini nyalanya ternyata super terang nih teman-teman. Ini sangat terang apalagi kalau malam hari nih teman-teman. Untuk area-area gelap menjadi terang. Oke teman-teman, itu dia tips atau cara pemasangan lampu LED buat di rumah kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.